Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Edi Waluyo. Kali ini saya akan mereview helm bawaan motor, khususnya ini helm Yamaha. Oke, buat teman-teman yang baru lihat channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Dukung terus video kami agar terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke, kita langsung review aja. Ini teman-teman bisa lihat ini. Ini yang pertama, kalau nggak salah ini motor bawaan motor fiction, modelnya bagus, sporty, asik. Ini ada apa namanya, spoiler di atasnya ini, untuk angin-angin. Model spoilernya bagus dalam ini. Ini yang agak robek dikit pantatnya aja ini. Buat spoilernya bagus, masih bagus. Ini kancingnya juga, buat talinya bagus ini. Oke, ini sudah bisa dilepas kupingnya, dalamnya sini juga bisa, kacanya. Modelnya sporty banget. Ini juga termasuk helm jadul. Jarang yang punya. Mungkin banyak teman-teman yang apa ya, kalau pakai helm bawaan motor itu kurang maco atau gimana, lebih suka yang bermerek kayak YNK, AYJ gitu. Tapi ini buat saya bagus sekali, modelnya asik, bagus. Ini yang pertama. Yang kedua masih tetap Yamaha tapi model beda, lebih kalem, kelihatan agak lebih besar teman-teman. Atapnya sudah polos, tidak ada spoilernya, cuma ada angin di sini. Belakang agak menonjol. Ada yang tadi ini kan? Yang kedua ini dari samping. Ini kan di depan. Oke juga, lebih ringan. Dalamnya ini kurang lebih sama, ini pantatnya yang sudah sobek, kalau bentuknya masih bagus. Boleh kita coba pakai, siapa tahu teman-teman minat. Oke, bisa dibeli asalkan mahar tetap. Oke, selanjutnya yang mahar ini bawaan motor Yamaha bebek, kalau nggak salah bawaan motor Jupiter dan sejenisnya. Ini Yamaha punya. Oke teman-teman, ini bawaan motor Yamaha bebek dan sejenisnya, yang bebek ini tanpa kaca teman-teman, cuma pet aja. Ini sistemnya masih paten, kupingannya nggak bisa dilepas ini, tapi cukup tebel ini teman, tebel, gabusnya bagus, buat ini bagus teman, tahan banting. Oke, bisa hidup, oke, klasik punya ini. Ini yang warna hitam, saya juga punya yang warna biru. Satunya warna biru, model sama. Oke, strip sama, dalam juga sama. Agak kotor teman-teman, biasa helm jadul, jadinya suka itu Spiderman di dalamnya, buat sarang Spiderman. Oke teman-teman, sekian dulu ini review dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman pecinta helm jadul. Semoga teman-teman tambah pengen untuk beli helmnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, comment sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.